من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Bagaimana melampiaskan syahwat secara haram namun takut kepada Allah? Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya menikah. Ya. Jalan keluarnya dia menikah, dia lampiaskan syahwatnya pada hal yang dihalalkan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj." وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ إِيَّاهُ. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah, sebab itu lebih menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya. Dan siapa yang belum mampu, hendaknya dia puasa, karena puasa memutus apa? Memutus syahwatnya. Jadi itu solusinya.